Hai, kali ini aku mau coba unboxing unboxing dan haul. Walaupun sebenarnya gak penting-penting amat ya, tapi ini belanjaan yang aku udah pikirin lumayan lama. Kayak ada satu bulanan gitu deh di dalam keranjang belanjaan aku di Shopee. Dan juga ada yang di online Shopee lainnya. Soalnya emang pengen banget beli. Yang pertama ini isinya macem-macem. Aku beli di salah satu online shop yang ada di luar negeri. Ada apa namanya itu kayak baking sheet gitu yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Terus ada siraman tanaman. Aku pikir dari besi, ternyata dari plastik, tapi ya oke lah ya, nggak apa-apa. Lalu ini ada power bank. Jadi selama ini nggak pernah punya power bank. Akhirnya kita beli power bank. Dan yang ini adalah satu paket yang aku udah tunggu-tunggu. Sebenarnya tau gak sih kalau isi dalam paket ini udah ada di dalam chart aku tuh sejak Januari. Gila ya, Januari lama banget. Terus beli gak gitu. Sampai akhirnya pas kemarin aku lihat harganya diskon. Walaupun ongkos kirimnya lumayan juga ke Medan, sampai 100 ribuan gitu ya. Ini adalah keramik, panci keramik gitu, atau cooking pot dari merek Uchi. Kacanya Uchi kali ya, katanya ini dari Jepang. Dan aku suka banget sama ini karena bisa dipakai juga buat ngukus. Jadi dia kasih bonus, apa tuh namanya, ya ini dia yang kayak bambu gitu. Biasanya untuk masak dimsum kan, ngukus dimsum. Nah, ini bisa dipakai kayak gini. Terus ini udah aku beli satu minggu sebelumnya, jadi gak kelihatan pas unboxing. Ini adalah lampu ring light yang aku beli juga karena teman-temanku pada protes. Setiap kali bikin video podcast atau Zoom, aku gelap banget, gak kelihatan gitu. Karena rumah kita emang ya gelap. Akhirnya ya udah aku beli aja. Lampunya lumayan kok, cukup terang dan bagus sebenarnya. Jadi gak nyesel juga aku beli. Terus ini berguna juga buat bikin video kalau aku lagi masak, karena kalau masak tuh gelap banget juga. Jadi ya ini bisa kepake lah. Terus di Medan kan sering mati lampu, jadi kalau misalnya gelap banget dan aku harus bikin konten, bisa dipake. Ini bisa dilihat contohnya. Ini aku coba bikin videonya pakai si barang belanjaan tadi, sama kalau mau bikin video masak. Ya udah, tungguin terus ya, aku bakal bikin video yang lainnya. Nah, ini si panci Uchi tadi. Lihat bagus banget ya, dan kokoh gitu loh. Ini aku mau masak Sri Lankan chicken curry. Tadinya mau bikin video, cuman aku udah pernah bikin video lengkap, jadi gak usah lah, lengkap-lengkap banget. Terus yang kuning ini adalah tempat buat naro si tutup panci kalau kita lagi masak. Atau bisa juga dipakai buat naro sutil. Apa sih sutil tuh ya? Ya pokoknya itu deh. Nah, kayak gini nih, jadinya jadi rapi gitu kan. Terus sekitar 3 hari atau 4 hari kemudian aku terima paket lagi. Ini aku pesan barang yang isinya adalah piring sama sama kayak piring saji gitu, piring saji kecil buat makan kue. Kayak gini, cakep ya. Ini aku beli online, nanti aku kasih linknya. Terus aku juga pesan lumut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!